Hello Earth, welcome back with me and this our Beast Project E30 and we are the Earth. Okay guys, jadi hari ini gue pengen review nih, sekaligus gue pengen pamer sedikit adalah mobil punya Om Lenhardt yang ibaratkan ini adalah salah satu customer loyal kami yang berkontribusi luar biasa banget sampai akhirnya menciptakan satu unit yang ibaratkan ini bukan mobil tua sembarangan guys. Jadi don't play bos kuah lah istilahnya kayak gitu guys. Jadi ini adalah mobil yang mungkin kalian bisa tonton juga di vlog sebelumnya. Kita udah restorasi total, ibaratkan dari segi luar, dalam, perintilan, semua guys. Tapi hari ini berhubung ini mobil udah beres di sektor permesinannya, sampai akhirnya gue pengen nge-review lagi dan mungkin ada beberapa review ulang yang akan gue lakuin sekarang. So, kita langsung bahas aja apa aja yang sudah diganti sampai detik ini dan project next-nya akan berbuah seperti apa lagi. Jadi langsung aja kita review mulai dari eksterior guys. Let's go guys. Yang pertama, kalian bisa perhatikan langsung ini adalah body kit kita, body kit Saber E30 guys, yang kalian itu bisa dapatkan via produk massal. Karena ini adalah produk massal yang kita ciptakan di sini yang terbagi dari 4 bagian kalau kalian bikin versi non wide body. Yang pertama bumper depan, side skirt, bumper belakang. Jadi itu udah terhitung dengan 4 piece. Tapi berhubung ini bicara soal beast wide body Saber E30, jadi akhirnya sama gua sendiri di sini di customin wilayah wide body sampai kalian bisa lihat di sini kelihatan semua sisinya tuh penuh banget, rapet banget, dan enak banget dilihat guys. Wah, dilihat slip of the tongue, saking gua tuh excited banget nge-review mobil ini guys. Kenapa? Karena mesinnya sih yang keren banget, perpaduan antara mesin dan alirannya tuh cocok banget menurut gua. Di belakang gua ini, yang gua ulangin lagi, E30 ini berbasic dengan konsep street racing guys. Nah tentunya kalau bicara dari kata-kata street racing, nah, kalau street racing kan pasti kan alirannya kan balap-balap. Tapi kalau gua di sini pengen menciptakannya semua partnya tuh kayak ada sentuhan touch dari OEM BMW-nya itu sendiri, guys. Kalau bodyworks tadi gua terakhir bilang itu perwilayahan wide body, sampai akhirnya juga ini nggak ketinggalan kita guyur dengan warna blue minty. Yang ibaratkan kita kerok total semua dari wilayah catnya dari nol sampai dengan tercat ulang semua by Team Earth guys di sini. Tentunya kalau kalian mau mendapatkan hasil magic paint kita di sini seperti biasa yang tentunya membuat kendaraan kalian shining, glowing, shimmering, splendid, and dark, itu pastinya kalian boleh langsung cek aja di Instagram kita @earth_premium karena di sana banyak banget kerjaan-kerjaan restorasian unit-unit mobil, motor yang lagi kita kerjain di sini guys. Lanjut lagi. Nah, kalau body part terakhir yang ibaratkan gua tadi bikin, gua lupa sebutin ya. Nih, ini adalah wilayah ducktail. Dan tentunya kalau di wilayah belakang ini sendiri kalian bisa lihat knalpotnya itu udah di wilayah tengah. Jadi seperti body kit ciri khas yang lain-lainnya di unit-unit seperti expander gua, seperti Civic FD juga, seperti Civic Turbo juga, itu semua ciri khas kita yaitu knalpotnya di wilayah tengah guys. Jadi tentunya rapet banget dan keren banget guys. Nah lanjut lagi, ini ada satu part yang gua belum beliin alias lagi pesen guys, emblem BMW. Tapi kalian bisa lihat di sini gua kalau ngecat tuh bener-bener yang klotok total, jadi nggak main asal tambal-tambal aja, buat tembak seenaknya sampai akhirnya unitnya tidak maksimal tercat. Jadi kalian bisa nonton juga di vlog sebelumnya seperti apa part by part, day by day, proses by prosesnya semua ada guys. Nah lanjut, dan tentunya gue mau ngasih tahu kalian juga sebelum gue pindah ke wilayah depan lagi guys, ini kalau kalian mau lihat, perhatikan ini salah satu kerjaan kita juga di sini guys. Kalau kalian perhatikan ini mobil kenapa bisa ceper mampus, tentunya ini udah bukan coilover guys, tapi berbasic coilover yang kita pasangkan air suspension berbasic merek air BFT. Jadi kalian kalau mau lihat ini seperti apa konstruksinya, ya jadinya seperti ini. Gua pengen ke depannya juga mungkin nanti ada beberapa titik audio-audio yang kita akan garap di sini, makanya gue masih
menaruh satu perangkat set dikasihnya seperti ini. Oke, kita letakkan terlebih dahulu seperti ini guys. Oke, pokoknya stay tune terus aja. Dan tentunya ini mobil berbasicnya 2 titik guys. Kenapa gue pilih 2 titik? Karena gue mengurangi dan mau meminimalisir akan kegunaan mobil ini saat digunakan oleh sang owner sendiri, Om Lenhardt nih. Jadi nggak ada yang kata-kata bisa bicara jenggot ke kiri, jenggot ke kanan, nggak. Pokoknya 2 titik itu cuman depan dan belakang doang guys. Jadi itu lebih mempermudah kalian dalam menyeting rate, height, BMW kalian atau kendaraan kalian. Dan tentunya kalau kalian mau lihat juga, ini adalah salah satu velg tuner BMW juga di wilayah kaki guys. Ini gua menggunakan OEM E39 alias battle cap guys. Kalian pasti sering banget dengar kata-kata battle cap. Tapi di sini gua nggak mau cuman battle cap yang ibaratkan banyak banget di pasaran dan standar digunakan di seri 5 standar kalian guys. Jadi akhirnya gua custom nih, gua potong, ibaratkan gua order lips, barrel, sampai akhirnya battle cap ini menjadi 3-piece construction. Jadi customnya kena banget. Menurut kalian oke atau enggak? Ini diameternya juga berubah menjadi 18 inch ditambah dengan balutan ban Advan Neova guys. Semi slick terbaik. Wah, gua enggak mau ngomong di dunia sih. Pokoknya terbaik dari segi tampilan dan cocok banget gitu ya. Donat-donatnya tuh asik banget gitu guys. Lanjut lagi, buat masalah perdetailan kaki-kaki enggak lupa juga, ini mobil sudah dikasih dengan BBK. Nah, kalian bisa lihat sendiri, ini udah ganti BBK nih, depan nih. Nah, belakang mungkin nanti menyusul. Tapi menurut gua, kalau untuk spek seperti ini, kayaknya wilayah depan aja yang kita BBK-in tuh udah cukup banget, guys. Karena tampilan depan tuh kayak penuh banget. Ini 6 pot, guys. Ini full banget, hampir nggak ada jarak dengan palangnya. Dan menurut gua tuh, seperti ini hal yang sangat luar biasa dan keren banget. Tertempel sudah di mobil seperti ini, guys. Oke? Dan lanjut lagi, ini mungkin part yang bakal kalian tunggu-tunggu. Ini part moment reveal, guys. Nah, kalian mau lihat apakah garapan kita di sini juga rapi, nan keren? Bentar. Oke. Set. Surprising you all. Jadi kalian bisa melihat bahwa ini mobil sudah ter-engine swap juga guys. Kalau kalian mau tahu ini mesinnya apa, gue langsung spill. Ini adalah mesin M52B30 guys. Jadi kalian kalau yang tahu-tahu ibaratkan mesin M3 seperti apa, ya beginilah mesinnya. Jadi kalau bicara soal mesin dengan 318E30 yang suaranya masih kayak mesin kompresor alias kompresor mesin jahit guys, kayaknya kurang asik aja gitu kalau dengan tampilan bodinya tuh udah ke arah seperti ini. Apalagi Om Lenhardt ini yang ibaratkan nitipin ke gue, bro gue mau kaki gue dimanjakan. Nah, kalau bicara soal kaki dimanjakan, tentunya mobil itu harus bertenaga guys, dan tentunya tidak overpower juga. Jadi sehingga gue mencari engine yang ibaratkan proper banget dan tentunya partnya banyak dijual pasaran, sampai akhirnya gue swap engine ke M52B30 ini guys. Tentunya tenaganya sudah di stroke juga menjadi seperti S52B30 M3. Percaya atau nggak percaya, it's happening dan ini nyala. Tunggu sebentar, gue nyalain guys. Oke, mungkin kuping gue agak sedikit
berisik guys, tapi it's okay lah buat kalian tonton juga suaranya jadi seperti itu. Dan tentunya ini dengan mesin itu kita custom full exhaust juga by Earth guys. Di sini kita jadi bisa ibaratkan bisa ngelas yang ibarat, kok ibarat terus ya? Seperti knalpot performance di dunia balap. Jadi itu seperti itu. Jadi Magic Weld, perlu glowing shimmering spandit lagi nggak nih? Kayak enggak, itu cuma buat dicat sih, tapi kerjaan kita tuh di sini yang ibaratkan knalpot pun proper, seproper-proper mungkin guys. Oke. Mungkin ini gue udah kasih tahu semua, kalian juga bisa lihat ini tampilan mesinnya seperti ini. Mudah-mudahan kalian juga suka dengan kerjaan kita di sini. Ini kenapa ibaratkan daleman mesin pun terlihat rapih banget di sini, karena prinsip kita modif di sini ini mesin lamanya kita turunin guys, sampai akhirnya kita juga restorasi dinding-dinding dalam yang ibaratkan penyakit E30 itu suka tidak center nih dudukan shocknya. Jadi ini sekalian menunjang fase yang ibaratkan kurang proper kalau nggak kita benerin sekalian. Untuk mengangkat mesin sebesar ini 3000 cc guys, kayaknya bakal gone banget gitu. Sampai akhirnya ini udah terturun oke banget, sampai naik lagi juga oke banget menurut gua nih. Jadi menurut kalian oke atau enggak nih? Boleh komennya di bawah, dan boleh juga sharing pengalaman tentang kalian memodifikasi E30. Jadi kita di sini bukan yang paling jago, kita juga yang ibaratkan sama-sama research ya di sini ya. Jadi ya bolehlah komen-komen di bawah, dan gue ucapin sekali lagi thank you banget Om Lenhardt udah percaya dan seenggaknya mewujudkan salah satu impian gue juga dalam memodifikasi E30. Karena gue di sini juga punya Mr. Boy. Si Boy itu gue bikin secara apa nih, klasik alias Saber E30 yang non wide body. Nanti mungkin reviewnya juga ada, boleh ditampilin di kamera, di layar guys. Itu mobil gue yang ibaratkan stock engine dan tidak bisa lari. Sampai akhirnya kepikiran untuk next step-nya, kira Om Lenhardt memberi kepercayaan dan memberikan E30 ini ke gua. Udah, terserah. Pokoknya bikin mobilnya jadi mobil enak. Oke, sampai akhirnya selesai sudah pekerjaan mesin kita di sini, dan it's daily driven juga, guys. Oke. Lanjut, mungkin ini udah takut masuk angin ya, kayaknya gua tutup aja. Takut masuk angin, ini jadi gue akan review sedikit projekan untuk next kita upgrade si E30 Om Lenhardt ini kita akan apakan. Mungkin kalau mesin udah kita bisa anggap selesai, kita tinggal finishing touch doang, part by partnya akan kita cek secara total ulang sekali lagi. Mungkin di wilayah interior kalian bisa lihat di sini, ini sebenarnya sudah direstorasi ulang, udah dibungkus dengan kulit yang ibaratkan menurut gue kurang menarik ya, terlalu B aja gitu. Dan tentunya kalau kalian mau tahu juga, ini udah ada display buat ersasnya juga. Ini dapat nih dari RBFT. Jadi mungkin kedepannya gue akan mengawinkan kombinasi rakitan interior kita di sini dengan pemasangan konsol-konsol tombol ersas guys. Jadi kayaknya tuh lebih modern aja. Mungkin bisa gue bikin bracketnya di sini, bisa di sini, bisa di sini, ngegantung, bisa di, nggak, yang pasti nggak di luar sih guys. Tentunya nanti akan soon ke depan gue akan rombak interiornya lagi, sekalian gue ngefinishing bagian eksterior gitu guys. Mungkin Beget E30 Saber gue nggak bisa panjang lebar lagi karena emang projectnya belum terlalu terlihat mata soal detail ya. Mungkin nanti gue akan update lagi guys ke depannya. Mudah-mudahan kalian bisa stay tune yang kemarin-kemarin nungguin konten tentang Saber Wide Body E30 punya Om Lenhardt ini yang udah diganti jantungnya. Kalian boleh langsung subscribe, komen, dan like tentunya guys. Tentunya juga bisa buat bagi-bagi ke teman-teman kalian, share juga. Pokoknya gue mau discuss banget soal ngebangun E30 ini. Mudah-mudahan jadi lebih baik dan lebih baik lagi ke depannya. Oke? Mungkin hari ini gue kasih tahu juga, gue lagi pakai kaos Saber from atearth.industry. Tentunya kalian bisa cek di all digital market kita, Shopee, Tokopedia, Bukalapak, kita udah available semua guys. Tentunya langsung cek dan check out guys. Dan tentunya tambah lagi nih, kita punya di sini ada 7 Instagram yang telah menjadi 8 Instagram. Kalian boleh cek di link deskripsi Instagram terakhir kita, karena kita di sini udah punya coffee shop. Nah, udah ada coffee shop yang siap menemani
waktu siang dan senja kalian, begitu pun juga dengan malam. Jadi kita available open dari jam 10 sampai jam 11 malam. Tentunya kalian bisa chilling out in here, sekalian lihat mobil-mobil, motor-motor modifikasi kesayangan kalian, guys. Oke? Mungkin kalian boleh cek Instagramnya di bawah @theearthspace, langsung add aja, guys. Dan tentunya terima kasih banyak sudah menonton dan sudah dipercaya. Thank you banget Om Lenhardt atas kepercayaannya sampai selama ini gua memegang E30 White Saber ini. Oke? Mungkin topik hari ini tentang BMW Wide Body Airsus Saber. Segini dulu. Thank you for watching and be the best on earth, guys. Bye-bye.